Assalamualaikum. Hai halo guys. Apa kabar buat kalian semua di sana? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Dan selamat datang di my YouTube channel. Di hari Sabtu yang terang cerah benderang ini, ada kabar-kabar ya kan? Seperti ini, Gubernur Kalimantan Timur menginstruksikan pengendalian pencegahan penanganan wabah pandemi coronavirus atau COVID-19. Di tempat tinggal aku saat ini, di Tanah Grogol, Kabupaten Paser, mengambil langkah strategis dalam percepatan penanganan COVID-19 ini, guys. Meningkatkan upaya pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 dengan menerapkan 5M, guys. 1. Mencuci tangan menggunakan sabun. 2. Memakai masker. 3. Menjaga jarak. 4. Menghindari kerumunan. 5. Mengurangi mobilitas. Seperti yang kita lihat ini ya guys, dari video awal aku keluar dari rumah, kemudian aku jalan ini guys. Masyarakat Kabupaten Paser, Tanah Grogol sudah melaksanakan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM guys. Kemudian instruksi selanjutnya, masyarakat tidak melakukan aktivitas di luar rumah setiap hari Sabtu dan Minggu terhitung sejak tanggal 6 Februari sampai batas waktu yang akan ditentukan. Kemudian melakukan penyemprotan disinfektan di tempat umum dan pusat keramaian di setiap hari Sabtu dan Minggu secara berkala. Itu instruksi dari Gubernur Kalimantan Timur ya guys. Tapi don't panic guys. Himbauannya bukan dilarang keluar rumah, tapi mengurangi aktivitas di luar rumah. Boleh buka, yang penting nggak berkerumunan. Dan di dalam instruksi gubernur tidak ada kan toko, warung maupun pasar untuk tutup. Hanya saja untuk sementara di hari Sabtu dan Minggu ini akan ada pensterilan atau penyemprotan disinfektan. Melakukan penyemprotan disinfektan di tempat umum dan pusat keramaian setiap hari Sabtu dan Minggu secara berkala guys. Karena keperluan memasak di rumah habis guys, terutama itu si gas. Aku dan suami keluar rumah untuk membeli dan alhamdulillah ada warung yang buka dan kita coba deh jalan untuk ke pasar dan juga ada sebagian warung yang buka. Ini dia paling langganan aku. Ya kali gas habis diem baik, ya kan harus keluar cari. Jadi sekalian aja guys, aku buat konten ini. Inilah situasi di Tanah Grogol dan yang sering banyak kerumunan terutama di pasar ini ya kan. Selesai belanja, beli kebutuhan di dapur. Sekarang aku dan suami untuk pulang. Bisa dilihat ya guys, ini situasi suasana di pasar dan juga di jalanan, terutama di tempat biasa banyak orang berjualan dan kerumunan untuk membeli. Dan alhamdulillah semua warga masyarakat Tanah Paser sudah mengikuti anjuran dari instruksi dari Gubernur Kalimantan Timur.
Oke guys, terus dukung channel Dita Aprilian dengan cara subscribe ya. Oke guys, sudah sampai di rumah. Sudah tadi belanja untuk sayur, ikan. Tadi di jalanan juga hari pertama kita untuk jalan, yang pemerintah hanya menganjurkan, harapkan dan melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Tapi boleh aja jalan, cuman hanya untuk berjalan membeli kebutuhan aja. Contoh seperti aku yang ke pasar tadi. Dan di pasar tadi pun juga nggak semuanya buka, untuk sayur, ikan maupun daging, ayam buka. Ini jalan aku di pagi hari aja, setelah itu nggak jalan lagi, hanya ini kebutuhan untuk makan hari ini. Untuk besok kita lihat lagi ya. 2 hours later. Sarapan dulu guys, jangan lupa untuk sarapan. A few moments later. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan menonton dan klik video di hari ini. Jangan lupa untuk subscribe. Ditunggu video aku selanjutnya ya. Terima kasih.